Gempa yang melanda wilayah Bali dan Lombok mengundang keprihatinan semua pihak untuk mendukung dan memberikan semangat bagi korban yang terkena musibah tersebut. Dinas Pendidikan Sumsel menghimbau kepada seluruh sekolah untuk segera mengumpulkan koin untuk mendonasikan bantuan. Widodo, Kepala Dinas Pendidikan Sumsel, mengatakan donasi tersebut dapat dikumpulkan melalui siswa serta guru. Dengan mengajarkan siswa peduli terhadap sesama, dapat memberikan contoh bahwa Sumsel juga peduli dengan wilayah lain yang terkena musibah. Ini tidak menyuruh atau memerintahkan, tapi menghimbau agar anak-anak menyisihkan uang jajannya untuk peduli pada NTB, gempa NTB. Koin for NTB. Bukan hanya siswa yang boleh mengumpulkan bantuan ini, bagi orang tua yang ingin juga menyumbang diperbolehkan. Semua dana yang terkumpul akan segera dikirim melalui lembaga bantuan yang ikut terlibat untuk menyalurkannya. Tim Liputan Sriwijaya TV.